jadi PR pemerintah juga Pak Teguh ya. PR ya semuanya mungkin ya stakeholder ya. Gitu kan. Ini kan baru baru era itu Pak. Kita ya. Kan belum masuk eranya Pak Jokowi. Nah, karena masih artis Pak. Di era zaman Pak Suswono itu, Pak SBY sebagai presiden melihat angka naik harga daging sapi tinggi itu memerintahkan bagaimana, karena programnya sudah swasembada daging, asumsinya itu kan kebutuhan semua dari dalam negeri. Tuh. Jangan-jangan beliau tidak tahu kalau sebenarnya programnya gagal kan, sehingga beliau menetapkan daging harus sekitar 76.000. Itu keras sekali Pak. Pak SBY menginginkan harga daging supaya rakyat itu bisa mengkonsumsi dengan tingkat harga itu. Ya, harga mahal. Iya, karena waktu itu loh ya. Iya. Lalu, wah itu kelapaan semuanya. Saya ingat persis itu Pak. Tanggal 13 Juli tahun 2013, pulang dari NTB. Karena kan 12 Julinya itu beliau menghadiri Hari Koperasi di NTB. Saya ingat karena saya juga hadir di acara itu, bahkan itu bulan puasa Pak. Dan saya juga waktu itu sholat sama-sama di gubernuran. Pagi hari beliau datang di airport di Halim, memanggil menteri-menteri terkait. Beliau marah. Waktu itu diundang menteri pertanian, menteri perdagangan antara lain, marah soal harga daging kenapa belum turun. Wah, itu kan Anda boleh lihat di publikasi dan pidato itu Pak. Karena beliau menginginkan harga daging itu harus 76.000 Pak. Mulai dari situ, maka tanggal 18 Juli tahun 2013, Pak Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan, ini termasuk yang kena semprot oleh Pak SBY ini, mengundang asosiasi-asosiasi rapat di Departemen Perdagangan, di Kementerian Perdagangan, menyatakan soal itu, dan ada policy. Yakni pemerintah akan membuka keran impor sebesar-besarnya baik daging beku maupun sapi hidup. Bahkan waktu itu sapi yang siap potong. Jadi tidak lagi harus di ketentuan undang-undang kan harus digemukkan kira-kira sampai 4 bulan. 4 bulan. Ya, tapi waktu itu dibuka peluang untuk sapi siap potong. Sudah siap-siap potong mungkin dari sana akhirnya yang masuk ya. Saya mengecek itu sapi-sapi akhir-akhir yang sudah masuk. Nah itu mulailah diberlakukan dan sorenya tanggal 13 Juli itu, 18 Juli itu ada Kemendag yang kemudian disempurnakan Kemendag. Itu masuk. Saya waktu itu ikut hadir dan di situ ada Pak Suswono juga. Saya mengatakan kepada beliau dengan kebijakan ini saya katakan kepada Pak Gita Wirjawan. Berarti pemerintah secara resmi menyatakan bahwa program swasembada daging sapi 2014 gagal. Karena apa? Karena sudah membuka ada ketentuan, sudah keluar dari kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya impor kita hanya dibatasi 8. Tadi kan sudah ada keputusan ya, bahwa impor kita tidak per tahun tidak lebih dari 80 ton. Tapi dengan membuka itu kan berarti tidak terbatas lagi berapapun. Berarti ini sudah tidak sesuai lagi. Jadi, pemerintah dan sebagainya akan sudah swasembada dan ini ternyata ini perdagangan membuka. Kan? Jadi inilah yang sebenarnya itu yang saya katakan di forum itu. Meskipun Pak Gita Wirjawan marah gitu kan pada saya katakan dengan resmi pemerintah menyatakan program swasembada dari 2014 gagal. Nah setelah itu impor udah nggak ada lagi 80 kuota udah hilang lagi yang dulunya kuota kan jadi problem gitu ya, berapa dulu biasanya Pak kuota impor itu dari tadi 80.000 ton itu terdiri dari yang untuk yang katakanlah 50-50 untuk sapi potong siap potong feeder steer maupun bukan siap potong feeder steer maupun yang sapi daging beku. Oke. Nah tapi habis itu dibuka dengan kebijakan boleh masukkan sapi siap potong oleh Pak Gita Wirjawan. Karena sebenarnya masalah impor itu kan kewenangannya di Kementerian Perdagangan. Ya kan? Menteri Pertanian hanya memberikan rekomendasi. Menjelang 2014, Menteri Perdagangan ganti Pak Lutfi yang sekarang juga Menteri Perdagangan.
Wah ini lebih radikal lagi. Wah impornya buka semuanya ini. Jadi waktu itu menjelang 2014 baik feedlotter maupun impor daging itu ya sudah impornya udah nggak teruntuk memenuhi kebutuhan dalam. Ya, memang kebutuhan sebelumnya kan waktu kita kira-kira 250. Itu dari dulu 250 sekitar itu. Jadi kalau itu tadi betul Pak Suswo masalah itu. Dan apapun yang digunakan oleh Kementerian Pertanian, Menteri Perekonomian itu juga banyak sekali ya. Tapi yang menarik lagi adalah soal harga daging yang di bawah 76, yang harga di bawah 80.000, 76.000 dia. Meskipun sudah dibuka, impornya banyak-banyak, tetap saja harga daging. Nah, banyak mekanisme pasar ya. Kita sudah mengikuti mekanisme pasar. Jadi waktu itu juga harga daging nggak bisa turun. Ada daging turun harga 76, mungkin itu jenis-jenis tertentu ya kan. Kan daging ini impor ada jenisnya, CL sekian, CL sekian, ya kan, artinya yang lemaknya ada kondisi. Tapi untuk daging yang prime cut, ya tetap tinggi, nggak bisa.